Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Sekarang sedang ada dari Persatuan Advokat yang tergabung dalam Akta Advokat Cinta Tanah Air yang didampingi rekan-rekan kami, Himpunan Advokat Muda Indonesia, berniat menggugat pihak Holy Wings buntut dari promosi minuman keras Muhammad dan Maria. Saat ini pihak penggugat sedang memasuki area pengadilan. Pihak dari Akta Advokat Cinta Tanah Air berpendapat bahwa promosi miras yang dilakukan oleh Holy Wings terhadap para pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria merupakan salah satu bentuk pelecehan dan menghina para penyandang nama Muhammad yang identik dengan nama Nabi Muhammad Rasulullah. Saat ini di dalam sedang dari pihak Akta Advokat Cinta Tanah Air yang didampingi rekan-rekan Himpunan Advokat Muda Indonesia tengah melakukan proses pendaftaran gugatan terhadap direksi PT ABG atau Holy Wings Group. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa promosi dari minuman keras Muhammad dan Maria itu merupakan penghinaan, penistaan, dan pelecehan agama, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia di mana kebebasan beragama merupakan bagian penting dari hak dasar kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.